ดีดีดีไหมดีดีดีที่ของดีดีอยู่ข้างในทั้งหมดเลยนะบากัสบากัสTutup mata orang kau. Pasaran dekat Malaysia sekarang semakin tinggi tau. Oh, sebaik. Nah, jadi aku perlukan bekalan yang lebih untuk masa depan. Oh, mempelai lah, Pi. Minggu sayang, alai-alai kau dah. Tak sia-sia aku jadi kawan kau selama ni. Aku nak bayang kau pakai ringgit Malaysia ke Thai baht ni? Thai kau dah, Malay kau dah. Kau mahu ngan, kau mahu ngan. Mempelai dah. Mek kit dah? Kit. Mek kit duit dah. 1, 2, 3, 4, 5, 8,000. Pada-pada lah. Nih, เอาของนี่หยอดไปข้างหน้านะไป boleh สวัสดีนะโอเคUntuk nak dua benda tu cuma bawa ni ni budak tu kat tepi sungai tu Kalau diikutkan hati, Puan, berat sangat saya nak tinggalkan tempat ni. Yalah, dah lama sangat saya berkhidmat kat sini. Kampung ni pun dah sebati sangat dalam diri saya. Begini, Tajan. Di mana kita bekerja pun, kita ni semua tetap berkhidmat pada negara. Bezanya cabaran. Itu saya faham, Puan. Tapi apa-apa pun, bila saya mula bertugas kat sana nanti, mesti saya akan rindu ke tempat ni. Bagus, Tuan. Nah. 100. Kau gila ke? Mahal ni. Kalau aku pergi sendiri kat seberang, tak sampai pun RM50 ni. Aduh. Ni pula kau nak jual sampai 100. Apa benda kau ni? Ini barang panas. Kau nak senang kena masuk sini. Silap-silap masuk ke dalam, kau tahu. Betul, Man. Kau perlu berhati-hati. Kalau kantoi, ingat, jangan babitkan kami. Macam inilah, Man. Lain kali, kalau kau bawa orang jumpa aku, beli benda ni, aku bagi kau upah. Tapi untuk yang ni, kau bayar aku 100. Kau nak tak? Tak apa. Biar aku bayar. Tapi kau kena ingat janji kau. Kalau aku datang buat pelanggan sini, kau kena bayar upah aku. Aku ni orang meniaga. Duit untuk aku, duit untuk kau juga. Aku setuju.
saya faham abang. Selama ini saya faham abang. Tapi abang yang tak faham saya. Saya je yang kena faham abang. Mulai malam ini, kita dah tak ada apa-apa lagi dah. Saya lepaskan Azam. Kau tengok ni, Adara. Rupa-rupanya budak yang kena culik hari tu dah mengaku yang sebenarnya dia lari ikut boyfriend dia. Kau tengok ni, Adara. Itulah. Hari tu kecoh mak bapa dorang ni dalam TV, kau tahu? Cakap polis dia buat kejar lah, apalah. Kau tengok sekarang. Anak dia sendiri yang lari, kan? Itulah, Adara. Macam-macam kerenah masyarakat kita nak melayan. Bukannya senang kita nak puaskan hati semua orang ni. Puan. Puan. Macam tiada mood sejak puan kita ni. Tak lah hidup orang. Ish. Pistol tembak cicak punya. Mana kamu dapat ni? Kat kedai, pakcik. Kedai mana? Kedai sini, pakcik. Adik tahu tak berbahaya kalau acah-acah dengan orang? Tahu, pakcik. Jangan buat lagi. Mana mak bapak kamu? Tunjuklah, pakcik. Mari sini. Eh, kau ni kenapa, Jan? Dari tadi semacam je aku tengok kau. Aku sebenarnya ada sesuatu nak bagi tahu kau, Farah. Amboi. Serius pula dengan aku hari ni, eh? Apa dia, Jan? Nampaknya lepas ni kita tak boleh jumpa lagi. Oh, tak boleh jumpa lagi. Kau sebenarnya nak buat lawak, kan, Jan? Kau nampak muka aku ni macam ada buat lawak ke, Farah? Bulan ni adalah bulan terakhir aku berkhidmat kat sini. Sebab bulan depan aku dah kena tempat lain. Oh. Jan, kau tak payah nak bergurau dengan aku, boleh tak, Jan? Sebenarnya kan, aku ada banyak kerja nak buat ni. Ha, kalau kau nak bergurau dengan aku, kau tolong siapkan semua kerja aku, boleh? Hai. Muka aku ni macam ada buat lawak ke? Tak cukup serius. Hai. Pergi sikit. Hai, untunglah orang tua hari ni kan. Boleh lepak kat rumah je tengok TV. Tak perlu pergi bertugas pula tu malam ni. Untunglah kan. Eh, kau tahu ke abang kesayangan kau tu sudah kena tukar pergi Sabah? Abang kesayangan apa yang kau merepek ni, Dora? Eh, si Constable Chan tu lah. Constable Chan? Ya ke, Dora? Patutlah tadi dia bagi tahu aku bulan ni bulan terakhir dia bertugas dekat balai ni. Aku ingatkan dia main-main. Eh, mana dah main-main? Kenapa? Rindu? Eh, hey, sorry lah ya, aku nak rindu dekat dia. Daripada aku rindu dekat dia tu, lebih baik aku rindukan Sarjan Chong kita tu. Eh, hey, perasan. Kau tahu ke Sarjan Chong sudah ada pilihan hati dia? Ya ke, Dora? Ya ke?
Dora. Mereka. Yalah. Kau tak tahu? Aku tak tahu siapa. Betul kau tidak tahu? Aku tak pernah tahu langsung pun Dora. Kau tengok jari saya ni. Tengok jari kau. Tengok. Okey. Kau ikut ah? Kau ikut. Aku ikut. Tu nak. Kau lagi perasan. Dan. Dah, pergi kerja. Jangan kau terus tengok TV. Pergi kerja pun malas. Bye sayang. Ambil tembak ayam. Kena mati. Aduh, pening. Aduh, mati dengan aku. Aduh. Oh, hidup lagi. Aku nak pergi buat laporan polis. Aduh, sakit sama aku. Saya dan kamu berdua beri perhatian semasa membuat rondaan di kawasan-kawasan kampung dan juga larang getah. Sekiranya terdapat apa-apa yang mencurigakan, tanya dan buat pemeriksaan. Faham? Baik, Jen. Baik, Sarjan. Ni, diorang. Aku bab-bab nak ronda ladang getah ni. Hei, aku rasa cuak betul lah. Tadi bukan main mengangguk lagi kau, sekarang merungut pula. Aku bukannya merungut. Ni, hari tu mereka kata dekat ladang getah tu ada rimau. Saat lagi kita bagoi main ronda, tiba-tiba kena gigit dengan rimau baru tahu. Kalau harimau tu keluar pun dia akan ngap kau dulu, kau tahu kah? Dahlah, merunggut dari tadi mengalahkan perempuan. Baik, Kopral. Aduh. Sakit, cik. Sakit. Nasib baik bukan pistol betul, cik. Kalau pistol betul, hancur berkecai tangan akak ni. Aduh, cik. Masa akak kena tembak tu, akak nampak tak siapa yang tembak akak? Tak nampak, cik. Masa kena tembak tu, akak terkejut sangat. Rasa macam nak pitah macam ni. Ha. Tak apalah, tak apalah. Akak sabar ya. Saya akan tolong akak buat laporan dulu ya. Ya, terima kasih, cik. Sakit ni, cik. Oi, betul ke ni? Lain macam je. Apa betul lah sini. Ni lah sebab dia. Baru pagi tadi aku bawa dua tiga orang nak pergi cuci cicak tu. Eh, jomlah balik. Ngeri pula aku tengok jalan rumah dia ni. Eh, kau jangan buat pasal. Inilah jalan belakang rumah dia. Tadi kau juga yang beria nak kan? Dah nak sampai pun. Pergi jalan. Jalan semak macam ni ada rumah. Dah macam markas penjenayah lah pula. Kau ni banyak cakap lah. Apa? Akulah. Alah, kau buka lah pintu ni, aku ni. Mak! Ya Allah kau, Man. Ayah. Kau ni pun kau nak datang beritahulah dulu. Ini tak main terkejar-terkejar je. Risau ke dia buatnya? Tenanglah, Koi. Aku datang ni, bawa kawan aku. Ni ha. Dia nak
beli pistol cicak tu. Kau nak buat apa dengan pistol cicak? Saja nak main-main. Tak ada buat apa pun. Main-main? Main-main. Kau ada duit 100? Bagi aku. Tapi ingat, jangan beritahu orang. Bahaya kita ni. Lain kali, kalau nak beli, kau bawa tang sini jumpa aku. Boleh? Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Nampaknya kampung ni sudah kurang berak-berak dada tu. Ni dorang, kurang apanya. Ni depa ni mesti ada kat celah-celah pokok ni. Lagipun takkan sajen suruh kita main ronda. Betul? Kalau begitu, kita teruskan rondaan kita. Jom. Tuan, tolonglah saya tuan. Tolonglah lepaskan saya tuan. Saya ni anak yatim piatu, tuan. Hidup pun sekarang dah sebatang kara, tuan. Tolonglah. Oh. Pandai pula nak minta tolong ya sekarang. Anak yatim piatu lah. Hidup sebatang kara. Dah tahu anak yatim piatu hidup sebatang kara. Kenapa nak hisap dah? Dah! Duduk awak dalam ni. Jen. Hai kakak yang manis, yang cantik. Apa cantik-cantik? Jen, ada perkara mustahak, Jen. Tuan, tolong tuan. Tuan, kakak manis. Jen, kita ada kes terbaru, Jen. Ada orang kampung kena tembak dengan pistol yang berpeluru plastik, Jen. Ya ke? Pistol peluru plastik. Kes ini pernah berlaku sewaktu saya bertugas di Baling Kedah. Ini tanda-tanda ada penyeludupan pistol peluru plastik dari negara jiran kita, Thailand. Saya rasakan, Jen, mesti ada orang-orang kampung sini ataupun orang-orang kampung sebelah yang menjadi dalang untuk membekalkan pistol-pistol ni, Jen. Betul. Kita tak boleh biarkan perkara macam ni berleluasa maupun bermahal-mahal. Tapi tuan sayang kita ada mesyuarat dekat IPD sekarang. Tak apa. Kita tunggu dia balik. Kita maklumkan pada dia. Baiklah, Jen. Tapi kan, Jen, silap-silap kan, Jen? Ada pula orang-orang kampung guna pistol tu untuk merompak, Jen. Betul juga. Ada apa-apa info ke ataupun benda yang mencurigakan? Belum lagi, Jen. Agak-agaknya budak-budak dadah tu tak gunakan ladang kelapa sawit tu tempat markas mereka lagi. Saya rasa diorang rehat sekejap kot. Yelah, kawan-kawan diorang kan merengkok ke dalam tu. Cara geng agaknya. Ada-ada saja kamu berdua ni. Oh ya. Kita baru terima satu kes baru. Agak serius dan membimbangkan. Ada penyelupan pistol cicak dari seberang ke negara kita.
Aku pergi ubat saja meja gitar. Kau-kau punya. Terbaik dari darang kopi. Pandailah kamu. Eh, Tan. Duduk dulu lah. Eh, tak payahlah. Duduklah kejap. Encik SM, sejak budak-budak dadah kampung tu tak kena cukup, lena sikit hati saya. Kalau tak, malam-malam nak tidur pun tak lena. Habis semua, baju, seluar, sidai di belakang rumah itu, semua kena kebas habis. Tak apa. Kali ini kami akan benteras habis-habisan. Bagus. SM, saya tengok ni macam musim pula. Budak-budak ini main pistol cicat tu bentuknya macam pistol betul. Itu kami tengah siasat sekarang ni. Kamu juga kenalah bagi maklumat kepada pihak polis. Yang jadi tanda tanya sekarang ni, di mana mereka dapat bekalan tu? Itulah. Kalau nak diikutkan, memang salah di sisi undang-undang. Eh, Tan, kamu tak minum ke? Eh, tak okey mana boleh minum. Rugi, mah. Kalau gitu kamu tengok je lah. Tengah hari, tengah malam. Apa ni? Diam! Diam! Bagi duit! Aku tembak nanti. Hujan-hujan, lompat ke dia lain. Tenanglah. Main duit! Serah duit! Macam Lone Ranger. Mana duit lagi? Mana ada. Ada lagi tu! Alah. Mari, serahkan. Cepat tembak kau. Sini? Tak nak, blok poket je. Pusing depan. Mana ni? Menjaga depan sini. Ya. Kira 10, eh? 1 sama 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cak! Wah, hajar dia. Tak kau nak siapa dia ni. Pendeka lu ni. Alah, dia tak habis lah. Tak guna je. Kau reja ni. Tak cukup besok mandi. Dapat aku cekik. Geramnya aku. Pakcik. Hey. Silakan duduk, pakcik. Terima kasih. Aku geram tu. Aku kumpul duit tu daripada Seromban sampai Kelantan. Duduk sini dah 20 tahun dah. Tak pernah kena rompak. Tiba-tiba tu kena rompak. Apa perasaan kau? Hei. Berapa orang perompak tu, pakcik? Tapi perompak tu ada pistol macam ni ada buat kat Dan tu. Macam James Bond lah kata kan. Pakcik, duduk pakcik. Masih duduk je. Pukul berapa kejadian tu, pakcik? Ha, kejadian tu kalau tak silap Dan lah. Jam kau kedai Dan tu pukul 9 je. Nasib baik sayang. Puan sayang lah. Dia sempat simpan duit dalam bank tu. Kalau tidak, jahanam Din. Ujung tahun ni, Din nak balik Seromban. Din kau dapat, Din cokek-cokek, mampus. Matang buruk. Sabarlah ya. Pihak kami akan mulakan penyiasatan. Masalahnya, baru senyap dah mulakan rompakan lagi. Apapun, kami pasti akan dapatkan perompak tu semua. Puan tak faham, Puan. Pistol tunjuk tu mengelabah dan kalau tembak, mampus, Din. Tapi, Puan, pistol tu tak sama dengan pistol polis. Apa rupanya? Taklah. Kalau pandang, macam botol. Sekali pandang, tak botol. Hai. Entah-entah, pistol mainan. Pistol cicak kot. Dora. Ni, kita pergi ronda tempat lain lah. Ni, yang tengok. Ni, naik bulu roma aku ni. Kenapa? Takut kan? Bukan kau bercita-cita mau jadi inspektor? Ha? Ronda di sini pun sudah takut. Ni, cuba tengok ni, ni. Dekat sini tempat orang siang simpan abu orang mati. Kuboklah ni. Aku rasa ngeri betul lah malam ni, malam Jumaat. Lagipun takkan perompak-perompak ni mai duduk tang ni. Perompak kah?
penagih dada kah? Dorang tu macam hantu juga. Satu geng dengan hantu. Faham? Kereta tu jalan sendiri tanpa pemandu. Ni hantar je lah hujan-hujan macam ni. Malam ni malam Jumaat. Nakut. Jom kita runding tempat lain. Sepoh-sepoh macam yang bayar. Apalah. Dia tidak ngemah kau. Gapalah nak jadi budak ni. Tak pernah kemah bilik ni. Apalah. Mak pun lelah ni. Dia jauh ke dia. Abang tidak ngemah diri. Kaitulah apa apa. Tak mari tak kaitulah apa. Apalah budak ni. Tak cakap keti. Gapalah ni. Okey. Makcik sabar. Farah, kita masuk rumah. Makcik. Nama ni yang cakapnya macam orang Sabah tu. Ha, yang tulah yang saya suka tu. Orang Sabah tu Idora. Ha, yang tulah. Tinggi pilihan hati kau ah. Ha, biasalah tu. Beranikah kau mengurat sama dia? Apa sial pula? Kau ni kerja pun tak ada. Ha, pedulikan semua tu. Yang penting sini ah, ni.
Cinta memerlukan hati yang ikhlas. Ah, panjang umur. Sebut aja dah sampai. Ah, tengok. Kalau jodoh tak ke mana. Memang cantik dia. Cik Azmal minci Harun. Ya, tengok. Dia pun tahu nama saya. Awak ditahan untuk siasatan kerana memiliki dan menyimpan pistol cicak. Detektif, garis dia. Harun, diam. Okey. Cik, apakah saya ini? Jalan. Tolong saya, Tokey. Tak, Kak. Bukan saya yang rompak kedai tu. Bukan akak panggil inspektor. Inspektor lah. Maafkan saya, Kak. Inspektor. Malam tadi ada kes samun di kedai runcit tu. Suspek didapati mempunyai pistol tiruan yang menyerupai pistol asli. Awak ni ditangkap kerana mempunyai pistol tiruan. Di mana awak? Saya dekat rumah. Saya tengok bola dengan mak saya. Kalau tak percaya, boleh tanya mak saya. Mak awak? Ya, mak saya. Apa tujuan hang simpan pistol cicak ni? Saja. Suka-suka. Saya cita-cita dulu nak jadi polis. Lepas tu tak lepas sebab saya tak nak potong rambut. Tapi saya tak buat salah. Inspektor, tolonglah inspektor. Bukan saya yang merompak kedai tu. Saya bukan budak jahat. Saya sumpah tak nak main lagi. Tolonglah sayang. Puan, nampaknya dia dah bekerjasama dengan pihak polis. Rupa-rupanya ada sedikit penyelupan pistol kat hutan sempadan Thailand tak jauh pada kampung kita ni. Tak apa, nanti saya khabarkan pada SM dan biarkan mereka mulakan penyiasatan. Cik saya. Lagu mana anak saya tu, cik saya? Dia bunuh orang ko. Dia tembak orang ko. Dia kena tali gantung ko. Makcik takut, cik puan. Makcik tak perlu risau. Anak makcik ni bukan dihukum kerana membawa pistol. Tapi kerana dia membawa pistol tiruan, jadi kami terpaksa tahan dia untuk buat penyiasatan. Oh, iya ke? Makcik takut tadi. Betul itu, makcik. Lagipun dia bukan tahu pun menyimpan pistol tiruan ni adalah satu kesalahan. Lagipun dia dah bekerjasama dengan pihak polis untuk membantu siasatan dalam kes ni. Alhamdulillah. Terima kasih, cik sayang. Terima kasih. Makcik takut tadi. Tak perlu takut. Aku risaulah. Dia petik nama aku. Nanya kita nanti. Kau ni memang bengak kan? Mari sini lah. Kalau polis tahu, takkan mampus kita. Itulah pasal aku datang sini. Nak bagi tahu kau. Supaya kau lari. Sebelum polis sampai. Lari. Kau suruh aku lari? Ha. Nah, aduh. Rasakan. Aduh. Ini sukoi lah. Kau suruh lari. Kau nak lagi? Tak. Dari! Tak nak. Asli! Kamu, gerak! Sekarang! Dan, Ali, belakang! Ready! John, Ali, kejar mereka!
pergi depan, Cik. Dari belakang, Cik. Siapa dia rumah ni? Rumah ni tu ada di belakang, Cik. Ini pistol palsu. Yang dinamakan juga pistol cecak. Digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab untuk merompak. Terima kasih sayang. Inspektor sayang, kerana melepaskan saya. Saya sumpah, saya takkan main lagi pistol tu dan simpan lagi pistol cicak tu. Bagus. Sebenarnya kami juga berterima kasih kepada pihak awak kerana maklumat anda telah membawa suspek kepada kami. Tapi ini juga merupakan amaran. Jangan lagi simpan pistol cicak itu. Tak. Jika berlaku kali kedua, tiada maaf bagimu. Saya sumpah, saya tak main lagi. Bagus. Tapi terima kasihlah kerana melepaskan saya. Tapi kiranya saya ni berjasa jugalah kepada PDRM kan. Kalau macam tu takkan tak ada hadiah ke, imbuhan ke, pakej percutian ke. Minta yang bukan-bukan pula dia buat. Tak apa Sam. Ada pakej. Pakej penginapan hotel lokap. 3 malam, 5 malam. Boleh. Boleh? Tak apalah. Kalau macam tu terima kasih ajalah. Saya nak baliklah. Kalau macam tu. Kalau gitu detektif bawa dia keluar. Baik, Puan. Terima kasihlah. Pasti tak nak? Tak apa. Simpan. Macam-macam hal saya. Macam-macam, Puan. Nampaknya kes kita dah selesai, Puan. Hasil dari siasatan tadi, kedua-dua suspek mengaku membawa pistol tiruan ke negara ini dan merompak kedai runcit malam tadi. Bagus. Biarkan mereka dalam tahanan sehingga menunti hari esok. Sebab kita nak perlu mereka untuk soal siasat seterusnya. Baik, Puan. Ini semua tuan ada pasal ni. Kalau kau tak bocorkan rahsia, kita tak ada main kau kat sini. Ini lokap kau. Hey, apa kau cakap? Aku tak fahamlah. Ini semua kerana kau lah kita berada dalam bilik kecil ini. Kau tahu tak? Hey! Sekarang ni aku bos ke kau bos? Ha? Kau jangan tinggi suara aku boleh tak? Faham? Kau faham? Wey! Ya, Mak! Ini balai polis! Ingat pasal barang ke? Tak ada, Cik. Kita main adik-beradik je kat sini. Kita dalam. Kita main berlakon je, Cik. Ni, nak tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai bergoyang tangan aku takut Cik Polis. Kita goyang. Mak, Cik. Tak buat lagi, Cik. Mak, Cik. Tak salah, Cik. Tak kata, Cik. Hari ini merupakan hari yang sangat mendukacitakan saya kerana saya terpaksa lepaskan seorang anggota yang penuh dedikasi terhadap tugasnya kerana beliau akan dihantar ke tempat baru. Pasti semua tahu, Constable Chan. Constable, ingin saya doakan agar Constable, di mana pun Constable berada,
akan terus cemerlang dan terjilang, insyaAllah. Terima kasih, Puan. Terima kasih, SM. Detektif Sarjan Chong, Detektif Ali, Last Corporal Farah, Corporal Idora. Sebab sebenarnya, SM, Puan, saya agak sedih untuk tinggal ke tempat ni. Sebab kita dah macam keluarga. Susah senang sama-sama, bekerja sama-sama. Walaupun saya berpindah ke tempat lain, saya akan tetap kejar cita-cita saya supaya menjadi inspektor seperti Puan sayang kita.